Seperti inilah suasana orientasi karantina Miss Universe 2022 edisi ke-71 bersama President of the Miss Universe Organization, Paula Sugard. Orientasi yang digelar di Yacht Regency New Orleans ini berlangsung santai. Para kontestan terlihat sangat serius mendengarkan ujangan dari bos Miss Universe Organization, Oma Gula ini. Sekedar informasi, selain melakukan orientasi bersama Oma Gula, menginjak hari keempat karantina Miss Universe 2022 edisi ke-71, Laksmi dan para kontestan juga disibukkan dengan 26 kontestan terpilih, diantaranya Laksmi melakukan parade nasional kostum berkeliling Nola bareng Harnas Shandu Miss Universe 2021. Sedangkan 5 kontestan terpilih lainnya melakukan make up dan photoshoot bersama Muba Cosmetics. Pada hari keempat ini, Laksmi, Sari, Denif Suwardana, Putri Indonesia 2022 sekaligus Miss Universe Indonesia 2022 mengenakan outfit hasil fashion director at Fire Flew, Sweet by Agus Slim, Busier by Monica Ivena. Penampilan Laksmi makin stunning dengan tatanan model rambut belah tengah dan terurai manja. Selain itu, hiasan di telinga hingga lipstik berwarna merah merona semakin menambah keparipurnaan Laksmi.